Halo teman-teman pengguna Vivo, di video kali ini saya akan memberikan cara setting kamera Vivo menjadi kamera DSLR. Oke, di sini kita menggunakan kamera bawaan HP Vivo. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, settingan yang harus valid. Di sini kalau teman-teman ingin membuat bokeh, di sini teman-teman bisa menggunakan ini ya, blur di HP Vivo-nya. Oke. Setelah itu teman-teman, hasilnya pun sangat memuaskan banget di sini. Teman-teman lihat. Oke, sangat memuaskan banget dia, teman-teman. Nah, kalau teman-teman kurang rapi bisa teman-teman kurangi ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada lagi yang teman-teman harus pahami dulu, settingan yang terbaiknya adalah di profesional. Nah, ini adalah salah satu settingan yang menurut teman-teman sangat keren banget, karena di sini bisa menjadi hobi fotografi bisa mencoba dari fitur ini ya. Di sini ada beberapa fitur teman-teman, yaitu seperti F, kecerahan layar. Oke, kecerahan layar, terus ISO. Ini adalah salah satu penangkap sensitif dari pencerahan layar ya teman-teman. Kita setting dulu. Dan di sini ada WB atau auto seperti kecerahan layar. Jadi sini keren banget teman-teman ya, dari sini terserah teman-teman mau warna apa gitu. Jadi sini cocok banget buat teman-teman yang hobi fotografer. Ya. Di sini terus ada AF. AF ini adalah blur. Jadi di sini menurut saya keren banget teman-teman dari fitur Vivo ini. Teman-teman bisa lihat tuh. Wow, ini keren banget teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa lagi yang bisa teman-teman apain gitu, setting juga. Di bagian AF ini ada juga settingan yang menurut saya pas banget nih. Seperti ini, keren banget teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang suka main fotografer. Nah, di sini ada berapa lagi teman-teman, seperti fitur yang di sini Ultra HD. Nah, ini keren banget juga. Teman-teman bisa juga buat settingan yang menurut saya pas nih teman-teman. Oke, tindak pas baru masuk AF. Wow, super keren banget teman-teman. Ya, teman-teman lihat nih. Oke teman-teman, begitulah teman-teman cara setting kamera Vivo bagi teman-teman yang belum tahu di bagian profesionalnya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka fotografer atau videografer ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa like dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.